Baik, terima kasih kepada rakan sugan kita Daud Iskandar dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipertemukan pada edisinya pagi ini dan kita harapkan pada hari Isnin ini, terutama kepada mereka yang bertugas pada pagi ini dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kita tanailah amanah itu dengan penuh tanggungjawab dan mungkin kepada kepada Auda yang mempunyai matlamat untuk diselesaikan pada hari ini, kita doakan agar dapat disempurnakan dengan baik. Dan ada penonton seperti biasa akan kita berkongsi maklumat semasa dan juga satu bahan yang akan kita saksikan bersama sebentar nanti. Namun terlebih dahulu saya kongsikan maklumat mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku bermula hari ini 15 hari bulan Mei 2023 sehingga 31 hari bulan Mei 2023. Dan pemotongan sementara bekalan elektrik ini akan menjejaskan di keseluruhan jalan Piasan Lamunin, Mukim Lamunin, daerah Tutong. Dan ambil maklum pemotongan sementara bekalan elektrik adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kawat atas voltage rendah di kawasan berkenaan. Pemotongan sementara bekalan elektrik ini akan berlaku dari jam 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit pagi kecuali hari Jumaat dan Ahad. Maklum kepada penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas atas makluman yang dikongsikan sebentar tadi. Dan ada penonton untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada edisi pagi ini. Apa kata kita saksikan pula bahan yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini. Setiap orang sudah tentu menginginkan hidup dalam sebuah keluarga yang bahagia dan harmoni. Adanya atuk, nenek, ayah, ibu, abang, adik dan kakak, tidak ketinggalan juga sanak saudara. Setiap orang pasti mempunyai kefahaman dan hasrat sendiri tentang hidup berkeluarga. Kepentingan sesebuah keluarga dalam hidup ini adalah apabila suka dan duka itu, keluargalah orang yang pertama yang membantu dalam kesusahan ataupun kesulitan, inilah yang dinamakan keluarga. Keluarga adalah satu institusi yang amat penting, yang menjadi aset kepada kita semua, yang patut dididik maklamatnya supaya menuju ke jalan yang diredai Allah dan semuanya selamat dunia akhirat walaupun kita berada di mana saja. Alhamdulillah, keluarga kita ni diutamakan sebab tanpa keluarga kita ni tidak akan bergerak dalam memajukan penghidupan. Kalau kita ni sendiri-sendiri, tidak ada maknakan hidup. Jadi perlu kita ni berkeluarga, menyatukan keluarga. Kerana dengan berkeluarga tu kita ni mengeratkan silaturahim. Dan dengan berkembang keluarga, berkembanglah silaturahim kita ni dengan masyarakat yang luas. Kerana dengan adanya masyarakat yang luas, dengan doa-doa dan ucapan-ucapan dari ahli keluarga akan mengangkat martabat hidup kita ni di dunia dan di akhirat. Inilah suasana kemeriahan antara perhimpunan keluarga. Keseronokan tidak akan wujud tanpa adanya penglibatan ahli keluarga di kalangan warga emas. Seperti pepatah yang selalu ditekankan, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Keinginan di kalangan warga tua untuk menemukan setiap generasi dalam keluarga besar tercapai, walaupun sebahagiannya berada di luar negara. Tua muda berusaha keras mencapai hasrat untuk bersatu melalui sebuah acara. Kita perlu mengadakan aktiviti-aktiviti seperti bertahlil dan sukan ria dan apa saja jenis acara yang diadakan untuk mengakrabkan lagi hubungan sesama keluarga. Itulah kepentingan dalam berkeluarga. Selepas COVID-19 yang melanda, pertama kali baru berjumpa keluarga baru, anak-anak buah baru, cucu-cucu baru, ia masanya pada masa ini untuk melihat keluarga baru itu hadir di sebuah keluarga yang besar. Harapan saya, semoga di tahun-tahun akan datang, kami akan terus mengadakan acara-acara seperti ini. Kerana acara seperti ini lebih mengeratkan lagi silaturahim di antara kekeluargaan. Jadi ini adalah salah satu masa yang sesuai bagi generasi akan datang untuk mengenali yang tua dari yang sampai yang muda. Caranya ialah kita ni
Mula-mula kita ni buatkan mesyuarat, perundingan. Kita ni panggil macam ahli keluarga yang tua-tua lah tu. Kita ni bawa berunding macam kami di beradik. Abang-abang yang tua, kakak-kakak yang tua kami bawa mesyuarat. Lepas satu, kita ni cadangkan tarikh dengan apa acara yang kita ni kan buat. Lepas satu kita ni bagi ruang untuk diorang memilih apa acara apa yang akan diisikan dalam acara. Indah ikut pikiran kita ni saja, kita ni bagi diorang kebebasan dengan peredaran zaman, pemikiran orang lama dengan orang baru ada beza kan. Jadi kita ni satukan, itulah cara kita ni juga menyatukan dalam apa ni mengatur satu-satu acara tu. Jadi untuk mengeratkan dalam satu acara tu, sebaiknya macam sekarang ni ada media sosial kan, kami buat grup, macam WhatsApp grup. Jadi semua perundingan itu, hasil perundingan itu masukkan di sana. Jadi semua membaca, semua boleh bagi komen ataupun saranan. Cuma itulah. Sekarang amat mudah dengan social media kan, dengan menggunakan telefon yang ada di dalam poket masing-masing. Amat senang untuk orang kata keep up to date dengan aktiviti masing-masing, you know, on every second, any second, anywhere. Setiap masa. Jadi bila mendapat perkabaran akan buat majlis macam ini, saya pun berusaha untuk semua kami sekeluarga datang untuk mengunjungi sanak saudara, mendapat menghadiri majlis ini. Amat penting sekali bagi yang anak-anak, bagi yang muda, diperkenalkan kepada sanak saudara yang mungkin kalau bukan untuk majlis seperti ini amat susah untuk berkenalan, berjumpa. Harapannya ialah supaya perhimpunan macam ini diadakan setiap tahun, sambutan khas, walaupun mungkin anda dapat berkumpul 300 orang sekaligus, walaupun 50 orang, kita buat saja. Jadi tentang sambutan hari ini, satu perkataan saja, seronok, amat seronok. Pada saya lah, bila macam ni sentiasa kita buat something, apa-apa occasion kita buat sama-sama ahli keluarga untuk merapatkan silaturahim sesama kita. Seluruh keluarga, sahabat, saudara mara, beramai-ramai. Apa-apa sambutan yang ada di sinilah kan, di Brunei ni. Sebab kalau macam sana, saya tahulah apa. Tapi macam ni, okeylah sama-sama merayakan, bergembira, mengeratkan silaturahim. Generasi akan datang meneruskan acara kekeluargaan bersama-sama. Bukan macam, sebab sekarang kita sedia maklum semua dah online. Jadi masing-masing beranggapan call online call sudah memudahi, tapi sebenarnya itu tidak. Lebih sudah rasa bila kita berjumpa berdepan. Lagi-lagi terutama ahli keluarga, saudara mara. Hidup rukun dapat dirasakan melalui sikap pemedulian dan perhatian seisi keluarga, sama ada melalui acara perhimpunan atau riadah dan sebagainya. Tidak hanya bersama dalam acara sukaria, seperti menikmati hidangan bersama, berbagi hadiah, bergurau senda, malah di penghujung acara, mengadakan aktiviti bergotong royong juga merupakan perkara utama yang perlu ditetapkan agar semakin kukuh hubungan kekeluargaan dengan sikap bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Apa yang perlu kita sedar adalah kuantiti tidak akan menjamin keutuhan keikatan silaturahim antara ahli keluarga. Fokus utama perlu diberikan kepada kualiti masa bersama mereka. Apabila bercakap mengenai kualiti, aktiviti bersama keluarga dapat menerapkan nilai moral kepada anak-anak yang sedang membesar. Dalam aspek tersebut, cara berkomunikasi adalah kunci kepada ikatan kuat dalam institusi kekeluargaan. Kemahiran mendidik anak-anak tidak datang dengan sendirinya. Ia perlu kerap dilatih setiap hari bagi memastikan kita biasa dengan norma kehidupan sebagai ibu dan bapa. Dalam sebuah institusi keluarga, tua muda masing-masing berperanan penting dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, asalkan yang tua dihormati, yang muda disayangi.